Hai guys, dalam video kali ini saya akan masak makanan tradisi bagi suku kaum Kadazan Dusun di Sabah, yaitu Pinarasakan Pinongyan Sada Sarawi. Untuk ini resepi, saya guna 1 ekor Pinongyan Sada Sarawi. Tiga biji bawang putih yang dicincang halus, tiga biji bawang merah yang diiris nipis-nipis, cili padi secukupnya, tiga inci halia yang diiris panjang-panjang, sama tiga inci kunyit yang diiris panjang-panjang juga. Satu mangkuk kicik air asam jawa, garam Ajinomoto secukupnya, dan minyak makan sikit. Karena menggesak. Langkah seterusnya, kasih masuk semua bahan-bahan dalam kuali. Kasih tuang dia semua. Lepas itu kasih susun macam ini. Baru kasih latak gitu. Boso lah pula. Pinongyan. Tuang air asam jawa. Garam sama Ajinomoto. Tuang minyak. Terus kasih masak. Begitu saja. Sinang. Kasih tutup. Terus kasih masak sampai dia punya air jadi kering. Guys, Pinarasakan Pinongyan Sada Sarawi saya sudah masak. Punya wangi. Tengok itu air dia. Pekat sudah kering. Nah, sekarang boleh sudah tutup api. Ini ngam nih kalau makan sama nasi panas-panas. Macam biasa guys, trylah ini resepi kalau kamu ada semua bahan-bahan di rumah kia. Dan jangan lupa untuk kasih share ini video sama kawan-kawan yang lain. Oke, kita jumpa lagi. Bye-bye.